Ini masih ronde 1 ya Kak Gigi. Lu pokoknya pulang dari sini trauma nih. Trauma melihat makanan. Ini masih ronde 1. Ini masih ada traffic bar, masih ada street boba, masih ada atas jemil, masih ada mini boss. Semua gua keluarin hari ini. Biar lu benar-benar terkesima. Tapi kata papa, nanti yang traffic bar-nya katanya suruh banyak. Hai guys, si AA punya channel terbaru loh. Ayo guys, subscribe atau pencet tombol merah di channel Rans Animasi Studio. Like, comment, dan share juga ya guys. Gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Oke guys, pandemi seperti ini kita harus disiplin dan juga patuhi protokol kesehatan. Nah, salah satunya aku mau senam stay at home. Nah, kayak aku sekarang ini, olahraga tuh nggak perlu keluar rumah. Sekarang kita udah bisa olahraga di rumah aja, kayak aku sekarang. Senam saya ini untuk meningkatkan imunitas. Aku udah selesai ikutan senam sah, stay at home. Nah, buat kalian semuanya, ikutin lomba senam sah. Ayo, kita senam sah, senam stay at home. Ayo, olahraga! Ini kita pakai sambal, guys. Kalau aku sukanya gini, makannya sukanya pedas manis. Jadi, ini yang suka pedas. Cobain mercon deh, enak. Suka. Itu yang resepin tante sendiri. Ini ada mie-nya. Suka pakai kecap ya? Iya, suka pakai kecap. Mantep. Ini modelnya nih, baksonya bakso yang apa, kuahnya yang kuah bening gitu ya. Lo tiap hari makan bakso dong? Enggak. Tapi kalau lagi ngidam gua makan terus. Gini ya kalau ngeliat Kak Gigi makan sedep ya. Nanti kalau mau makan sini boleh, mau makan sana boleh. Enak, mantap.
ini baksonya kayak ada ladanya gitu ya. Berasa ladanya. Aku suka. Boleh bagi kerupuknya. Boleh bagi kerupuknya. Boleh dong. Aku kalau makan bakso, baksonya satu, kerupuknya satu. Oh benar, keju isinya banyak. Wow. Kejunya banyak banget. Ngidam makan bakso warung Pakmu. Kejunya breder. Bener-bener bumi ngidam. Enak gak kayak gini? Hah? Enak kayak gini? Alhamdulillah. Daging banget ya. Hah? Daging banget. Iya daging, ini daging ya. Bukan yang dicampur-campur, dicampur-campur gitu. Nih Fadil cobain nasi. Oke. Pakai nasi. Biar makan bareng-bareng. Ini kayaknya enak banget. Oh iya. Ikan nih. Papa. Papa udah enak banget loh. Papa. Suka banget ikan. Ini kan pesmo. Ikan. Ikan bakar. Ikan bakar enak kok. Papa doyan tau. Jadi ini ya. Sekeluarga gue kalau makan ikan, gue, kakak gue, adik gue semua duduk meja makan. Mau disuapin. Masa? Semuanya. Kalau makan ikan ya, semua disuapin. Males soalnya kan? Males meritilinnya kan? Soalnya kalau gue kan suges ya, nggak bisa misahin durinya. Ini disuapin gitu? Semuanya tiga-tiga gini. Satu, dua, tiga, ganti-ganti ya. Sesuap, sesuap. Sampai sekarang. Sampai sekarang lagi. Kalau makan ikan. Kalau ikan. Bapak, ikan. Kenapa? Ini enak banget, enak banget. Wih, gede banget sih. Wih, mantap itu. Mantap banget. Nah, ambil yang lengkap. Sambal mata. Mata semuanya ada. Sekeluarga gue gak ada bisa makan seafood kecuali ikan. Ini enak ikan ya. Enak banget, tolong. Apa sih? Iya sih, makan sekarang. Cece apa sebelah nama gigi. Iya, dia kan misalnya dia gigi ya dilihat. Iya, orang saya kan anaknya ya. Anak. Iya. Tapi katanya waktu itu. Iya, itu. Mesti gak kata kalau berantem mulu ini anak sama aku. Ini tinggal pergi aja. Kayak rapat sama bapaknya ya? Oh iya, oh iya. Wah, waktu itu harus aku nih. Mungkin nanti gedenya Raffi Ahmad akan ada di posisi Pak Muhammad. Kayaknya. Enak. Enak kan? Sambelnya enak juga. Iya, shopping dong. Giginya. Canda. Sabar ya om. Sabar. Ini soto apa nih? Betawi. Soto Banjar. Oh, bener yang mana? Soto Banjar. Banjar. Soto Betawi. Banjar. Apa sih dia? Kamu sambelin dong sekali-sekali. Sambelin gitu. Ini. Soto Banjar. Mau pakai ini sih. Ini. Ya udah ini udah makan ini makanya. Enak. Jadinya soto apa mbak? Banjar. Betawi. Soto Pakmu. Ini soto, ini berarti kesukaan om nih ya? Lo Betawi enak om. Kita gak pakai daging itu semua kikil. Hah? Enggak. Apa begini ya? Ada campur tapi gak dikasih ini apa? Daging aja ya, aku sukanya cuma daging doang soalnya. Tapi itu daging. Dulu ngidam apa om anaknya begini? Batu es namanya. Batu. Tapi kan yang dingin guys no. Yang dingin. Dia makan es batu sama ancu panci. Siapa? Masa? Ya, yang udah yang begini itu apa? Bukan bukan. Masa? Benar. Untuk kalau lagi nonton TV atau berita dengar dia makan batu apa gitu, tahu? 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 Sebatu kamu gini. Makan anak mahal ya? Enggak, memang pingin aja bawaan. Kalian jangan dulu mampusnya hidangnya batu kayak gigi. Yang marah, batu. Bener. Ini tante masak sendiri aja, Kak. Halo. Adik Pinsel, terus. Ini adik jelek terus. Ini adik yang paling jelek kayak gigi, gak pengen dikelah. Rumah. Nggak ada dibilang jelek, udah ada cuma satu. Paling demen, tentang adiknya. Kemarin adiknya ulang tahun, maksudnya bikin
Iya. Soal apa nangis, kuenya happy birthday gila yang jelek. Wah terus begitu. Ya itu kan kesian lagi ulang tahun tahu digituin. Biar kuenya atau tulisan happy birthday Dila jelek. Kesian kan. Gila ini makan makan. Ya. Udah kayak di rumah sendiri makan makan. Ini masih ronde 1 ya kak Gigi, lo pokoknya pulang dari sini trauma deh. Trauma melihat makanan, ini masih ronde 1. Ini masih ada traffic bar, masih ada street boba, masih ada atas demil, masih ada mini boss, semua gue keluarin hari ini. Buat lo, biar lo bener-bener datang ke Sima. Tapi kata papa nanti yang traffic bar-nya katanya suruh banyak. Gila kan tadi. Aduh ketau mulu. Dimahalin atau enggak? Satu orang. Gue yang ketiga. Ya kalau tante sama Dila udah biasa ya ngeliat pada berantem ya. Tapi ketawa doang gitu ya. Kalau kita kan deg-degan ya. Kalau berantem di depan kita bingung. Tadi bilang ada papa, tadi bilang kita gitu pelit tuh Dila. Bapak emang pernah ngomong apa kan? Kalau bilang mah Gigi baik, gitu Raffi baik. Gue baik, gue bener. Gigi baik, Raffi baik, gak ngomong. Gue tanggung banget. Rosa juga baik tuh. Iya. Rosa Gigi. Karuna berarti enggak? Karuna enggak baik? Gigi baik. Yang gue pernah ketemu siapa lagi ya, gue lupa. Kaibun. Baik. Baik lah semua, kalau nggak baik di penjara. Yeah. Semua orang kan pada dasarnya baik bener dong. Iya. Tapi kalau lagi sama Arafi kelewatan gitu. Arafi kelewatan banget dia baiknya. Belum baik, mak baik gitu. Anak kebalan baik. Ya kan jadinya super. Masalah. Gigi, Raffi, Rosa itu baik. Nggak sombong. Ngomong sambal enak tuh. Enak kan? Sambal matanya enak banget. Papa padahal nggak terlalu suka sambal loh biasanya. Papa nggak begitu suka sambal tuh. Mata. Tapi enak banget sambalnya. Pakai ikannya, ikannya ada bumbu-bumbunya gitu. Iya, bumbu ikannya enak banget. Cuma di sini enggak ada yang doyan ikan, semua om doang. Aku doyan. Aku doyan. Ikan semua doyan yang kecuali yang kayak kerang, cumi, gitu. Makan dua piring kenyang juga ini ya. Ini kok bunganya enggak dipakein? Kok kan pakai bunganya? Bunga. Bisa, ini bisa, bener bisa. Bisa. Lo makan dulu coba. Makan dulu. Ya. Ini berdua udah cocok. Mau ikut, mau. Oh, sekarang udah mulai ikut-ikutan. Ini cocok berdua. Ini bener sebenernya. Bukan, siar bunganya membazir. Tuh, ini aja ada bumbunya bunganya. Tuh, lihat. Ada bunganya, ada bumbunya. Kamu mau beginian. Jangan kena, Dil. Sayang. Kalau kamu bangun, aku bangun. Nih, si Fadil nih katanya mau beli mobil. Hah. Kok, Raffi, apa kabar Raffi? Kok Dimas Bang? Kok mirip Dimas Bang? Lihat Raffi ya. Makan dibuat ikan gede banget sama Gigi. Gigi Fadil, ini Fadil nih. Hah? Ya Dil? Mobil lu buat gue beli. Yang apa? Iya, yang Lombardi. Ya udah boleh, lu mau beli berapa? Ambil aja. 25. Eh, lu udah rapi 25, hancurin aja. Gua kasih ini doang. Lu jualnya berapa? Jualnya. Ya, terserah lah. Lu tanya Gigi, mau jual berapa? Tuh kan, udah gue bilang, tanya Gigi pasti jawabnya. Iya. Ya udah. Ikut aja. Kata Kak Gigi tadi 100 boleh. Tapi saya mau Gigi. Jangan 100. 100. Masih paling 4. Ya wis, ah lagi setting. Gak ada. Gak ada, Oh, A suka soto. Tadi, A tadi pengen soto ya? Iya, bener ya? Iya. Tapi diskon ya? Ya, bye-bye. Oke. Kakak tua. Bukan. Kakak tua. Kakak tua. Nagita. Oke. Itu Nagita. Ini siapa namanya? Dia pegang marah gak? Namanya siapa? Kakak Tua. Kakak Tua. Siapa namanya? Ocong. Kak Gigi berani gak, Megang? Enggak. Kenapa sih? Takut. Kakak Tua. Kakak
Kalau dipegang marah nggak? Ojo. Ada yang kangen sama diriku. Ini udah lama sama gue nih. Seminggu gue tinggal. Ini sengaja ngobrol nggak sih? Kadang lagi mau ngobrol. Waktu itu ada Prilly. Terus dia Ocong mau gue kasih ke Prilly. Kata Ocong gini, nggak bisa. Tapi kan Prilly gini-gini. Nggak bisa. Bisa Ocong, bisa Ocong. Apa? Aku bingung dia. Dia pernah matok nggak? Matok. Pernah-pernah aja. Matok lagi? Nggak, dia musuh bebuyutan sama Ibnu. Coba. Kalau ngeliat Ibnu. Ngeliat Ibnu, gimana? Langsung gitu. Ibnu. Kamu nggak? Nggak. Jadi dia cemburu sama orang yang deket banget sama aku. Ibnu kan deket banget. Coba peluk-peluk. Omeri peluk dia. Enggak. Ini Omeri berani nggak? Aman kok. Nggak bakalan matok. Omeri itu, dia tuh gimana? Suka... Halo sayang. Halo sayang. Kakak tua. Hah, kakak tua. Kakak tua. Oh iya. Kakak tua. Saya enggak maku. Kakak tua. Iya sayang, saya enggak maku. Hah? Enggak bisa kalau dia mau dong. Saya enggak maku. Ini selalu dia kalau habis pegang burung, burungnya pas dia suka kayak India. Iya. Gua sering di Bali juga gitu. Iya benar tuh. Ada. Iya. Jangan ya. Bisa gitu. Iya. Hah, kakak gigi gitu. Kakak gigi. Kakak gigi gitu banget. Bang Jong. Ada. Oh, muter bang. Saya enggak sama aku. Kita pesen. Saya sama aku saya enggak. Burung ditaruh di dalam rumah kan dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Mary coba turunin tangan Om Mary gini. Nah dia bakalan naik ke atas ke sini. Enggak tuh. Nanti kabar. Nah sekarang bantuin naik. Naikin lagi. Nah gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sama Ibu mau gak? Lihat sini kan. Mau tapi udah tergigit. Waalaikumsalam. Iya lihat sini ya. Lihat. Itu dipanggil tuh terbang sana. Jonggo. 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 Nih. Dia terbang tuh. Terbang. Dia mau terbang. Enggak mau. Jonggo. Kamu enggak mau lagi sama bosnya kan? Ya udah ikut aku aja ke rumah ya. Ah, tuh. Jonggo. Yeay. Makin gue. Tom, sini Tom. Sini. Mau enggak? Sini. Hei, sini. Lu beli tau satu. Sini tau. Beli kayak gini satu. Sini tau. Lu beli satu. Sini. Hei. Yang kayak gini yang bener-bener jin aku bisa kalau dalam ini. Bisa main sama orang kata. Sini. Yang sekarang lagi di sekolah ini. Tau. Oh, di sekolah. Tau. Gue beli udah pinter. Sini. Sama. Enggak, tante ini putih banget. Enggak, mulus banget ya. Hah? Ya, lu juga mulus kayak gigi. Enggak, lu lihat ini tuh. Putihnya tuh putih. Susah. Tapi kelihatan. Sama. Enggak, nih jadi hitam kalau sebelah tante. Kena kalau kata mama kena air wudu. Oh, wudu yang banyak ya. Tapi salat enggak? Tapi salat enggak? Astagfirullah. Iya kan tante kan kalau wudu kan salat ya. Jaga wudu. Oh, jaga wudu. Tante. Enggak ada pori-porinya. Enggak pakai bedak kan? Enggak. Enggak itu. Enggak pernah salat. Islam. Abisin. Udah saatnya. Udah dibawain yang itu. Enggak, ini makan mobil, beli makan, makan buat mobil. Orang ini banyak banget tuh. Ya Allah, ini kita udah makan banyak banget. Dibekelin pula dong itu. Nanti lo kalau misalnya ke dokter kakak gue kayak gigi. Iya. Kakak gue dokter objin lahiran, lo lahiran sama kakak gue aja. Objin. Iya. Pak. Kamu dokter objin kan? Iya. Masa? Iya lah. Jantung. Spesialis kan? Udah beres spesialis. Lagi udah semester berapa? Spesialis. Kamu punya objek WL. Oh iya. Eh itu WL itu yang dia bilang dia mantan lu. WL. Iya. Sumpah enggak bohong gue. Gue enggak punya mantan namanya WL. Arab. Ada mantan Arab tapi bukan WL namanya. Coba ketemu. Wih. Itu sekolahnya di mana? Pacar gue tuh dari SMP.
kelas 1 sampai ke SMA tuh udah ganti. SD udah pacaran. Iya, ada dulu satu. Punya pacaran tuh dari SMP sampai SMA atau tuh satu orang. Atau mungkin ini mantan yang lu lupain kali. Enggak ada, gua bisa ngitung mantan gua cuma enggak banyak, enggak sampai 2 tangan. Enggak sampai kayak AA gitu. Ya, jauh. Ini papa juga dulu mantannya banyak kayak AA. Man. Oh. Ya, aku aja. Ya kan kalau bujangan enggak apa-apa. Iya, tapi enggak bawa. Kalau ini enggak apa-apa. Lu kalau punya pacar sekarang. Gua kan sibuk kerja. Meniti karir. Lama kan jawaban gue. Tapi boleh pacaran enggak? Boleh. Benar ya? Bener boleh. Oke. Okay. Tapi saksi ya di vlog lagi kita Slavina. Fadil jadi boleh pacaran. Ya boleh, enggak boleh punya partner yang baik ke rumah duduk bawa sih. Ya enggak kalau pacaran cuma. Kan pacaran enggak benar itu. Ya benar kayak gini. Padahal jangan cuma gitu. Perukan gitu. Kau lagi udah main-main di luar rumah. Ya selalu kalau pacaran cuma ngobrol. Jangan yang itu, om, kalau mau ngebanti, kasihan tante. Eh, Dila mau potong apa gigi? Ayo. Siapa lagi? Mama udah. Itu panggilin lo? Iya udah. Panggilin apa? Siapa? Ibu-ibu depan semua yang jaga-jaga semua. Panik. Satu. Terima kasih Mbak digoreng. Mau satu dua lagi. Terima kasih. Pak Gigi, makasih ya udah mampir sini. Iya, sama-sama salam buat Oh, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Gila, salam buat Mbak. Makasih. Makasih ya. Assalamualaikum.